Ngidam apa? Ngidam apa? Ngidam penyanyi dangdut lagi. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan kita, guys. Tentunya masih dengan kesayangan kita semua, Lesti dan Bilar di hari ini. Ya, kabar dan informasi mereka berdua yang begitu menarik perhatian kita semua. Karena semalam Rizky Bilar rupanya dia ada di lidahnya sendiri, tak bersama si doi. Namun ada hal yang cukup menarik yang membuat Rizky Bilar pagi-pagi harus segera ketemuan sama si dedek Lesti, guys. Ngidam apa lagi? Ngidam apa? Ngidam apa? Ngidam penyanyi dangdut lagi. Bamput tuh. Si dedek. Bang Riko, oh. Mantap. Sini juga sama juga Malam-malam kalau udah makan pakai jengkol sih diet udah nggak usah. Tuh, Bamput Kak Septi, Dede, tuh. Punya aku ambilnya bawah. Makanlah sesuatu. Insyaallah. Paci, lapar-lapar banget. Ya, rupanya yang menarik adalah saat semalam Putra Siregar bersama sahabat-sahabat Bilar, Riko Val, Arfan Afif, dan yang lainnya juga ada Jess Amalia main ke rumah Dede Lesti. Tentu hal itu membuat kita semua dan mencuri perhatian dari Rizky Bilar. Ya, sahabat-sahabatnya yang main ke rumah Lesti ternyata mencuri perhatian Rizky Bilar hingga akhirnya hari ini pagi-pagi Rizky Bilar sebelum syuting dia menyempatkan diri juga menjenguk kekasihnya di rumah. Tentu hal itu menambah suasana di hari ini begitu sesuai dan begitu romantis, guys. Ya, gak bisa semalam karena disibukkan dengan syuting di Lida 2021, rupanya Rizky Bilar menyempatkan hari ini untuk menemui kekasihnya, untuk bercengkrama bersama-sama. Tentu hal itu membuat kita semua pada senang mendengar, melihat kabar terbaru di pagi hari ini. Tentu Go One hari ini tak hanya itu saja, guys, tapi berbagai hal akan dipersembahkan di hari ini. Kebersamaan Lesti dan Bilar yang tak terbantahkan, kisah cinta dan perjalanan menuju halal mereka berdua yang semakin menarik. Apalagi ntar malam, guys, jadi Lesti akan ada di Lida. Tentu hal itu membuat kita traveling kemana-mana, ya guys, ya. Ingin melihat couple cute kita, mereka berdua bisa bersama-sama menjadi juri dan host di acara Lida entar malam. Makanya kalian harus selalu stay tune di channel kita ini agar kalian tak ketinggalan kabar dan informasi terupdate terbaru Lesti dan Bilar tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Entar lagi masih banyak keseruan-keseruan lainnya. Tetapi yang terpenting, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari Lesti dan Bilar yang makin bikin kita penasaran dan tentu membuat jiwa kita semakin muda dari usianya. Karena mereka bikin bengek, bikin kita baper, bikin kita bahagia, dan bikin kita wow tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.